Welcome to the Aurum, suara mahasiswa pemangkin kecemerlangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya Fatin Ratikah binti Muhammad Fazil Adha dan saya Abdul Muttalib bin Abdul Razak. Kami selaku Presiden Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Tun Mamat dan Tun Mutahir Sesi 2024-2025. Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej merupakan satu badan mahasiswa yang ditubuhkan dan dipertanggungjawabkan dalam membantu urusan mahasiswa di Kolej Kediaman terutama di Kolej Tun Mamat dan Tun Mutahir UiTM Cawangan Melaka, Kampus Bandaraya Melaka. Penasihat bagi kelab ini ialah Encik Zamzuri yang merupakan Ketua Staf Residen Kolej dan dibantu oleh Cik Masita, Ustaz Ahmad Ahmad dan Tuan SP Khairi. Selain itu, pengurusan kolej juga dibantu oleh unit residensi dan hospitaliti pelajar yang di mana diketuai oleh Encik Jaslan dan dibantu oleh Puan Asmizah, Puan Mahfuza, Encik Anwar, Encik Tamizi dan Encik Ashraf. JPK pada sesi 2024-2025 kali ini diterajui oleh 24 orang ahli yang terdiri daripada 12 orang JPK DMA dan 12 orang JPK DMU. Kami telah diberikan amanah untuk membantu menguruskan perihal mahasiswa dan menjamin kebajikan pelajar sentiasa terpelihara sepanjang berada di Kolej Kediaman. Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej juga memainkan peranan penting dalam perhubungan di antara pelajar penghuni kolej, pengurusan hal ehwal pelajar dan masyarakat di kampus. JPK sering dikenali dengan program-program yang melibatkan pelajar kolej, antaranya program taklimat kolej dan watika pelantikan JPK dan JPNR serta kempen penjimatan utiliti kolej. Program ini merupakan program pertama yang telah dilaksanakan oleh JPK sesi 2024-2025 di mana ianya gabungan antara tiga program. Dengan adanya program seperti ini, mampu meningkatkan tahap disiplin dalam diri pelajar serta menggalakkan para pelajar kolej untuk lebih berjimat cermat. Program tersebut turut disertai oleh SRK, URHP dan Dr. Halim bin Mahfuz selaku penolong rektor UiTM Cawangan Melaka, Kampus Bandaraya Melaka serta dihadiri oleh jawatan kuasa perwakilan dan residen. Program-program ini mendapat sambutan yang memberangsangkan dalam kalangan pelajar kolej iaitu seramai 433 orang. Itu, Kelab Persatuan ini juga menyediakan pelbagai program kepada mahasiswa sebagai santapan minda mereka pada setiap semester. Dan pada semester ini, kami menyediakan program-program seperti Camp Kepimpinan Your Future Leaders, Program Cerdik Mengaji 3.0, Say No to Drug dan Bengkel AI. Program-program ini akan dijalankan pada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Program yang kami sediakan dapat meluaskan jaringan sosial yang baik dalam kalangan mahasiswa sendiri dan komuniti serta dapat meningkatkan ilmu pengetahuan baru. Jom sertai kami! Time's forever frozen still, so you can keep.